Sekarang saya berada di tebing sungai. Kita diam-diamnya nampak bising kalau di tebing sungai. Nah, kalau kita apa tuh? Kalau kita bernasib baik, kita boleh melihat ada buaya mungkin akan timbul di sekitar kita. Jadi kita jangan buat bising. Kita tengok, perhati di sini. Nah, di situ adalah lubuk kawan. Nah, di situ, di bahagian sini agak dalam. Ini adalah Sungai Sadong nih. Saya pun tak berani turun ke bawah. Hati-hati kalau kita berada di sungai, di Sungai Sadong nih. Halo, selamat bertemu lagi di channel Sarawak Omen. Nah, hari ini kawan, saya ada bawa sedikit parang lah. Parang-parang yang macam ni saya bawa hari ini. Sebenarnya parang ini hendak dihantar ke pelanggan, ke customer kita, ya pengguna lah. Ada yang dari Sabah, ada yang dari Semenanjung, dan ada ini untuk kawan yang berada di Amerika Syarikat. Tapi saya tidak tahu cara macam mana kirim lah. Kerana dia ada kawan yang hendak traveling, jadi mereka suruh dia bawakan. Nah. Sejauh mana yang kita tahu, parang-parang yang macam ni disebut buku sibong lah. Ada juga orang sebut dia latok dan buku sibong. Nah. Ini dia. Dan ini juga untuk kawan di Semenanjung. Hari ini saya sebelum saya menyerahkan parang ini kepada pembeli, saya perlu menguji dululah. Menguji kestabilan parang dan ketajaman itu biasalah, parang biar mana-mana pun boleh tajam, itu tak penting lah. Yang penting kestabilan parang itu stabil ke tidak waktu dia memotong. Jadi di sini saya ada bawa sedikit kertas untuk menguji ketajaman. Ketajaman memang tak ada masalah kalau parang ini boleh diasah seperti itu. Mampu diasah setajam ini ya. Nah. Ini. Tak ada masalah kawan. Yang ini pula. Untuk mana parang ini memang mampu lah kalau diasah setajam-tajam mana.
untuk menguji kesetabilan parangnya, kita perlu ada buluh yang tak berapa tua lah, supaya dapat menguji kesetabilan, tengok potongannya macam mana. Kalau kita potong, tengok dia licin ke tidak. Ya. Nah. Jom kita coba nih. Lihat, potongnya sangat rata. Kita ambil buluh ini dulu. Potongannya sangat licin, ya. Potongannya sangat licin. Bermana ini parang sangat stabil. Kita lihat lagi. Kita coba sini lagi. Potongannya sangat rata. Nah, bermana parang ini memang sangat stabil lah. Nah, inilah cara kita melihat. Jadi kita jangan menggunakan buluh yang terlampau tua untuk menguji, ya. Dia punya potongan sangat rata. Jadi parang ini sangat stabil. Kestabilannya memang memuaskan. Sekarang kita hendak menguji ketahanan parang itu dengan buluh yang tua. Buluh ini sudah agak tua. Dia sudah tumbang macam ini, bermana dia cukup tua. Jadi kita menguji ketahanan parang. Oh, nyaman potong dia, kawan. Sekarang saya nak ambil kuun ini pula. Jadi kawan, tadi buluh yang sangat tua nih. Tengok ketebalan buluh nih. Ini memang sangat tua. Kita bawa balik dari sana. Sekarang kita mau uji. Kita clear parang ini dulu. Ya. Sangat rata potongannya. Jadi parang ini kita tengok ketajamannya macam mana? Adakah ketajamannya sudah tidak tajam lagi? Masih tajam. Bagus. Yang ini pula. Ini orang putih punya. Tangan besar sikit, jadi gagang dia saya buat agak besar sikit lah. Kita coba. Oh. Ini blukuk dia sangat keras ini. Ini bermana blukuk dia. Ini tempat yang macam ni memang sangat keras.
Kita coba kertas lagi. Nah, boleh. Sedikit. Ini memang asahannya. Ini dia agak kecil ya. Agak kecil ya. Oh, ini asahan yang memang tak cukup tajam. Belum cukup tajam. Ah ya ya, tak cukup tajam. Tapi kalau potong tak ada masalah. Sebenarnya parang yang macam ni ya, kalau kita untuk ke hutan, ke potong kayu, tak perlu dia setajam jilat. Itu memang tak perlu. Kalau kita taruh kuku kita macam ni, kita letak saja. Kalau parang ini dia sudah lekat, bermakna dia sudah cukup. Tapi ini sini masih tak melekat lah. Dia masih tergelincir. Bermakna ini tak berapa cukup lah. Memang asahan dia belum. Nah, mau diasah sebentar lagi. Tapi tak apa, kita boleh asah sebentar lagi. Tapi potong barang memang sudah oke lah. Di sini ada sebatang pokok ah, kita mau tebang tengok pokok ini. Kita coba tengok berapa lama kita tebang pokok ini. Pokok ini besar petis saya lah. Oke, sekarang kita mula. Mantap kawan, tengok ni. Okey kawan, beginilah ya. Jadi kalau siapa yang berminat hendak membeli parang dengan saya akan pastikan parang itu betul-betul berkualiti lah, berkualiti tinggi. Jadi boleh WhatsApp nombor saya ya, saya akan letakkan nombor di sini. Ini dia ya. Jadi banyak juga parang yang saya ada, bukan saya di macam-macam lah. Oke bah, kawan. Oke, bye-bye. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye-bye.
你说的那把这个我的最新比较那个我量一下是十一寸这个不是有一个十一寸这个呢这个十寸啊如果十一寸我怕你不过关啊哦对对对对如果是nice这个也是一样啊这个也是十寸的十寸的 你好，你们好，我是从新加坡来的 Rizwan， 这个是我的好朋友 Martin， 我来这边参加一个学会的一个 conference，对，就是这样，所以就是到了古晋这边要来拜访一下 uncle，在中国去新加坡从家跟他们一起从新加坡过来，我的意思是说你在新加坡那边做工还是什么？在新加坡那边上学，啊，是学生啊，那这位肯定是老师啊。 我不是老师，OK。看一下，啊，这个现在啊，我们跟你们说拜拜啊，啊，有空也可以骚扰夜你们，有来骚扰夜也可以来找我啊。记得要 subscribe and like 这个 Sarawak Omen 的 channel，OK，the best channel I can see。OK，thank you everyone，see you again，see you。